kita sudah naik bis arah ke Solo, guys, dari Ungaran. Perjalanan kurang lebih selama 3 jam nyampe Solo. Mudah-mudahan lancar ya. Kalau kita mau naik bis umum, guys, pertama kita harus lihat di mana palu emergency, guys, untuk memecahkan kaca kalau dalam keadaan darurat. Bis kita selalunya mampir di rumah makan Duta ini untuk makan bagi yang punya kupon makan, dan bagi yang tidak punya kupon makan bisa membeli, karena ini emang bisnya yang rumah makan yang menjaga saya. Rumah makan Duta ini terletak di Ngawi dari arah barat sebelum pintu tol, kalau dari arah timur setelah pintu tol Ngawi. Sampai terminal Mauspati, guys. Sudah tidak ada angkutan umum. Kebetulan saya dijemput sama adik. Oke, guys, kita menuju arah Magetan. Saya mau nyari di mana dia nungguin menjemput. Ini ada bis dari Surabaya menuju ke Solo, guys. Kita menuju arah Magetan. Jemputannya adik saya udah ada nih, guys. Oke, guys. Guys, ini ngerjain sampai malam karena pesenannya harus selesai besok pagi jam 6 akan dikirim ke daerah Ngawi. Ukurannya ini berbeda-beda, guys, sesuai pesanan. Ada yang 120 cm, ada yang 150 cm. Ini dipergunakan untuk tanaman timun,
Biasanya kacang panjang, timun kalau yang lebih tinggi itu, guys. Inilah kehidupan di desa di Kabupaten Magetan. Ini proses penyusunan supaya tidak keliru, tidak tertukar antara yang berkulit dengan yang dagingnya. Itu kan Pak Pao? Iya, iya, benar, benar. Ini ada hitungannya atau gimana, Pak? Ada hitungannya. Jadi setinggi ini tuh berapa? 1 meter 20. Oh, 1 meter 20. Iya, benar. Ini buat apa? Ini buat tanaman lombok. Masa lombok pakai itu? Iya, sama terong. Oh. Ini unboxing, guys. Ini nasi pecel bungkusnya daun jati. Segala cangcut dibeli aneh tanya. Aku 20 tuh lagi cangcutnya, aku ganti cangcut. Ini bakwannya, guys. Gopean. Ini masih 500-an, guys. Di kampung ini masih 500-an. Nah, isinya ini, guys. Ini adalah lontong. Kalau di sini disebutnya tepo. Cuma ini tepo pecel ya. Harganya hanya 2.000 aja, guys. Murah meriah. Dan bungkusnya ini adalah daun jati, guys. Ini adalah getuk singkong, guys. Oke, guys, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita ke Magetan, guys. Mohon maaf kemarin kita tidak pamitan ketika di Magetan, dan alhamdulillah kita sudah sampai di rumah lagi pagi ini, guys. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat tahun baru. Semoga di tahun baru 2023 ini kita semua diberi keselamatan, kesehatan, dan kesuksesan lahir batin dunia akhirat, guys. Diberi rezeki yang melimpah dan berkah. Diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.